warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari GSS Pod Indonesia untuk pecinta senapan angin dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Senapan angin jenis Ghost Warrior. Senapan tersebut pesanan Bapak Ronald. Beliau berasal dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dan seperti inilah senapan tersebut. Dan senapan tersebut sudah dilengkapi dengan manometer yang berada di depan. Dan beliau juga memesan satu unit teleskop speed ukuran 39x40. Dan ini juga ada beberapa item bonus untuk senapan yang beliau pesan. Di antaranya ada tali sandang yang berukuran GSA. Dan juga mini tester. Magazine. Dan ini ada gantungan mimis. Dan ini ada juga peredam bermerek Fresnel. Dan ini beberapa rincian untuk senapan. Di antaranya ada faktur pembelian yang berlogokan GSA Sport. Dan juga kartu garansi untuk senapan. Dan ini yang terakhir ada STKS untuk senapan yang dia pesan. Oke, tahap selanjutnya sebelum kita packing senapan, kita uji tes senapan untuk membuktikan bahwa senapan benar-benar normal dan akurat. Ya, sekarang saya sudah berada di lokasi uji tes senapan. Kali ini saya akan uji tes senapan angin PCP Ghost Warrior pesanan Bapak Ronald. Kali ini saya akan uji tes dengan 5 kali shoot. Saya menggunakan cara single shot start dash. Bisa dilihat seperti depan saya. Yang pertama sesuai target. Untuk selanjutnya yang kedua. Yang kedua masih sesuai target. Sekarang shoot yang ketiga ya. Mantap kawan. Shoot yang keempat sesuai target. Yang terakhir, boys. Oke. 5 kali shoot sesuai target. Bisa dipastikan Pak ya, senapan bekerja dengan baik, normal. Ya, itulah tadi uji tes senapan angin pesanan dari Bapak Ronald. Salam satu laras dari GSS Indonesia.
berada. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.